لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. حسبك أخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين. والصلاة والسلام على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu tabaraka ta'ala laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn maryam qul faman yamliku min Allahi shay'an in arada an yuhlika al masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulku as samawati wal ardi wa ma baynahuma يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-17 dari surat Al-Maidah mengungkapkan tentang penyimpangan orang-orang Nasara. Dan dalam surat Maidah ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang Nasara, tentang pengingkaran terhadap cara beribadah dan cara beragama orang-orang Nasara, mengingkari akidah orang-orang Nasara. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan laqad kafara alladhina qalu, sungguh benar-benar telah kafirlah orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu maryam, dialah al-masih ibnu maryam. Orang-orang Nasara berselisih tentang Al-Masih, perselisihan yang sengit, bahkan sebagian mereka mengkafirkan sebagian lain-lainnya. Ada yang mengatakan ya bahwasanya Isa itu adalah Tuhan. Inilah Allah katakan. Yang mengatakan innallaha huwal masihu bunu maryam, Isa itu adalah jelmaan Tuhan. Al-Masihu ibnu Maryam, Allah, inna Allah, sungguhnya Allah huwal masih ibn Maryam, dialah al-masih ibn Maryam. Orang-orang Nasara mengatakan Isa itu jelmaan Tuhan. Ya, Isa itu adalah jelmaan Tuhan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan tentang sebagian daripada orang-orang Nasara. Sebagian mengatakan tidak, dia bukan jelmaan Tuhan, tapi dia adalah anak Tuhan. Beda atau sama? Beda. Dia adalah anak Tuhan, ya. Ini ungkapan sebagian orang-orang Nasara. Ya. Sebagian mengatakan Isa ini asal muasalnya adalah manusia. Kemudian dirasuki oleh roh Tuhan. Bercampurlah manusia dengan roh Tuhan. Ya, kata mereka ittahada allahutu bin nasut, Tuhan menyatu dengan hamba. Dan inilah yang diambil oleh sebagian kaum sufi yang sesat dan menyesatkan. Mereka disebut dengan nama ahlul hulul, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu al-Husain al-Hallaj, yang dia mengatakan ma fil jubbati illallah, dalam pakaian ini tidak ada kecuali hanya Allah. Ya. Dan dia dikafirkan oleh para ulama, bahkan dieksekusi mati. Maka ungkapan ini adalah ungkapan yang dikatakan oleh orang-orang Nasara. Bahwasanya ya, Isa itu asalnya adalah manusia.
sebagaimana anak-anak manusia lain, kemudian dirasuki oleh ruh Tuhan. Dan inilah yang menunjukkan batilnya i'tikad orang-orang Nasara. Tidak pahamnya mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menganggap Allah itu kecil, bisa masuk ke dalam makhluk, seolah-olah ruh Allah itu sama dengan subhanallah dengan manusia, seolah-olah Allah itu sama dengan yakni ruh yang ada pada manusia menyatu dengan tubuh manusia. Diri kita ini ada ruh, seolah-olah seperti itu. Seolah-olah Allah itu bukan Tuhan yang maha besar. Ya, dia bisa masuk ke dalam alam, bisa menyatu dengan manusia, nyatu dengan hamba. Subhanallah. Ini ungkapan orang-orang Nasara yang diikuti oleh orang-orang sufi. Subhanallah. Jadi ada yang mengatakan Isa itu dialah Allah, jelmaan Allah. Ya, di bumi ini. Ada yang mengatakan dia adalah anak Allah. Dan ada yang mengatakan dia itu manusia asal muasalnya, kemudian dirasuki oleh ruh Allah. Dan mereka orang-orang seperti ini tentunya ya terpengaruh dengan paham-paham orang-orang Romawi yang sebelumnya, agama-agama Romawi yang sebelumnya. Karena yang pertama kali mengatakan Isa sebagai Tuhan adalah seorang yang beragama Yahudi. Ya, kemudian dia berpura-pura masuk ke dalam agama Nasara. Dan dialah yang pertama kali mempertuhankan Isa bin Maryam. Ya, subhanallah. Ikhwati rahimakumullah, inilah ungkapan orang-orang Nasara. Dan ayat ini membatalkan ungkapan sebagian orang-orang yang terpengaruh dengan paham apa namanya? Kesetaraan agama, pluralis. Ya, dan sekarang ada, bahkan ada tokoh-tokohnya, ada kiai-kiainya yang kerjanya pulang balik, dia bukan ceramah di masjid, di mana? Tuh di gereja ceramah. Subhanallah. Di mana lagi? Di kuil. Dianggap semua sama, semua agama enggak ada bedanya. Ini pemahaman yang Allah berupaya untuk disebarkan. Bahkan di buku-buku, subhanallah. Saya pernah waktu acara 17-an berapa silam, ya. Ada sampai ke rumah anak-anak itu ada yang ikut lomba tanpa sepengetahuan saya. Dan dia bawa buku tulis, sampulnya saya tengok itu semua agama baik, bagus, benar. Ya. Inilah namanya talbis iblis. Sekarang ada namanya agama apa? Abraham. Ya, yang banyak tersebar di daerah Aceh sana, berganti nama lagi sekarang namanya enggak salah saya. Apa namanya ya? Avatar atau apa gitu, bukan Avatar. Bukan Avatar. Avatar itu film kartun. Apa namanya? Mereka ganti nama. Ya. Mereka ganti nama daripada qiyada ganti-ganti nama. Intinya menyamakan semua agama. Ya. Dan tokoh-tokohnya banyak. Tokoh-tokoh pelarisnya banyak. Ada kiai sekarang masyhur pulang balik, di mana masuknya dia? Bukan di masjid di ceramah. Memuji-muji agama orang-orang Nasara. Ya. Wallahi ikhwan, kita wajib mengkafirkan siapa yang Allah kafirkan. Dan Allah mengatakan laqad kafara, telah kafirlah alladzina qalu, yang mengatakan innallaha huwal masih ibn Maryam, yang mengatakan Isa itu adalah Allah, dia adalah jelmaan Tuhan. Alangkah lemahnya perkataan ini. Kalau jelmaan Tuhan, subhanallah, alangkah lemahnya dia dapat disalib. Subhanallah, alangkah lemahnya dia mati. Ada Tuhan yang mati? Ya, setelah berapa hari bangun, terbang, diangkat, dia pun setelah 3 hari ke langit. Tuhan mati? Ini bukan Tuhan. Ya, andai kata dikatakan jelmaan Tuhan, subhanallah, dia enggak memiliki ilmu yang sempurna, sampai dia enggak tahu ada orang-orang yang akan berkhianat buat makar dengannya. Enggak tahu. Subhanallah. Ya. Sampai kemudian dia sulap salah seorang itu sama dengan dirinya. Enggak sanggup dia menghadapi manusia orang-orang Yahudi ini. Subhanallah. Kalaulah dia merupakan jelmaan Tuhan, berarti dia memiliki ilmu yang meliputi yang dahulu maupun akan datang dan seterusnya. Berarti kalau dia memiliki ilmu, dia tahu akan diperlakukan seperti ini. Dan dia rela, dia ikhlas. Bahkan dalam beberapa kitab-kitab mereka, dia enggak ikhlas sehingga dia menjerit-jerit dan dia minta tolong kepada Tuhan. Yang mana yang Tuhan ini? Bingung kita.
Tuhan minta tolong kepada Tuhan. Ya, dalam ungkapan mereka Eli, Eli. Dalam bahasa mereka Ibrani Tuhan, Ilahi, Ilahi. Lama sabaktani, bahasa Arabnya lima taroktani. Mirip-mirip bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Lima taroktani. Kenapa kau tinggalkan saya? Yang mana yang Tuhan ini? Subhanallah. Kalau dianggap anak Tuhan pun masalah besar. Subhanallah. Ketika ditanya kenapa dia harus ditebah, kenapa dia harus disalib? Ya, atas perintah bapaknya. Berarti seharusnya orang-orang Yahudi ini yang menyalibnya harus dipuji karena mereka lah akhirnya terwujud pembebasan semua dosa-dosa manusia. Ya kan? Harus dipuji mereka. Kenapa mereka dikutuk? Kenapa mereka dimusuhi? Dipuji harusnya katakan like. Seharusnya. Ini mereka dimusuhi dan seterusnya. Allah ikhwan, ya. Seharusnya mereka tiap kali lihat nih salib, mereka patahkan karena mereka murka, disinyal disiksa Tuhan kami. Ya enggak? Harusnya mereka mengenang, oh di sini nih. Ini enggak, malah jadikan sebagai simbol. Aduh, kacau ini. Huwal Masih ibn Maryam. Allah itu dialah Al-Masih ibn Maryam, subhanallah. Dalam agama kita Tuhan itu maha besar. Subhanallah. Langit bumi ini digulungnya dengan tangan kanannya di kiamat. Tuhan kita maha besar. Dan dia punya zat dan punya sifat dan dia maha tinggi. Subhanallah. Ya. Dan dia memiliki sifat-sifat yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah alam dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pernah Allah dalam alam ini berpisah. Berkata Imam salah seorang tabi'in Al-Auza'i mengatakan kunna kami ya wa tabi'un dan para tabi'in menganggap mujmi'una menyepakati annallaha mustawin 'ala 'arsyih bersemayam di atas arasy sebagaimana yang layak dan arasy Allah tidak Allah butuhkan dan Allah maha besar ya. Dan Allah bersemayam atas arasy bukan selama-lamanya kapan dia mau, kapan dia kehendaki karena bersemayam sifat fi'il. Dan Allah lebih besar daripada arasy, Allah enggak butuh kepada arasy, Allah enggak pernah bergantung dengan arasy. Bukan sebagaimana kita bergantung kepada singgasana, Allah tidak. Ya. Kemudian kata Imam Al-Auza'i, istawa 'ala arsyih, mustawin 'ala arsyih ba'inun min khalqihi. Dia itu selama-lamanya tidak pernah menyatu dengan hambanya. Subhanallah, enggak akan pernah menyatu dengan alam semesta ini. Enggak akan mungkin dia menjadi kecil, masuk ke dalam alam, menyatu dalam diri kita. Subhanallah. Ruh masuk ke dalam diri anak manusia, dirasuki. Subhanallah. Andai kata anak manusia ini tentunya sebagai anak manusia makan, minum, ada konsekuensinya. Makan, minum, sesuatu yang makan, minum, dia pasti cerna, pasti dia buang. Apa hukumnya itu? Air seni anak Tuhan? Subhanallah. Ya. Ini enggak layak ikhwati rahimakumullah. Anak Tuhan keluar daripada rahim wanita. Subhanallah. Enggak masuk akal. Enggak ada kerja. Orang Melayu. Yang keren dikit lah kalau mau jadi. Subhanallah. Makanya wallahi rancu akidah orang-orang Nasara, rancu mereka tidak bisa menjawab sama sekali tentang masalah ini. Mereka kebingungan. Ya. 3113 pun mereka kebingungan. Ya. Mereka mengatakan 1 dalam 3, 3 dalam 1. Baik. Siapa satu lagi contohnya? Sebagian mengatakan siapa satu lagi? Ibunya, ibunda. Ibunda yakni Maryam. Ya. Kapan dia menyatu? Selama-lamanya dia terpisah dengan anaknya. Kapan menyatunya? Kapan? Pernah dia menyatu. Kalau anaknya kata Isa, oke. Okay. Nyatu mana Tuhan? Dalam dirinya. Tuh, ibunya. Kenapa yang katanya satu dalam tiga, kenapa enggak menyatu sekali tiga? Itulah Isa, itulah ibunya, itulah Tuhan. Pernahkah terpikir demikian? Subhanallah. Menyatu, cetusat. Sebagian mengatakan Allah, Isa dan Ruh Kudus, ketiga-tiganya menyatu. Ketika Isa tewas, terbunuh, kemana tuh Tuhan? Kemana tuh Ruh Kudus? Kemana mereka? Ditinggalkan?
Jasad ini ditinggalkan. Kemudian Isa ini punya ruh atau tidak? Ruh dirinya sendiri atau itu ruh Tuhan? Berarti dia jasad tanpa ruh. Ruhnya ruh Tuhan. Cobalah, aduh. Terjawab enggak terjawab sama mereka wallahi. Karena itu hanya doktrin dan doktrin. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul fama qul," katakan Muhammad, "faman yamliku minallahi syai'an?" Adakah yang mampu menahan daripada Allah? In arada an yuhlikal masiha ibn Maryam, jika dia ingin membinasakan al-masih ibn Maryam wa ummahu dan ibundanya, dan ini menunjukkan sebagian orang-orang Nasara menyembah siapa? Bunda Maria. Mereka sembah. Dan mereka Tuhan yang tiga ini pun mereka berselisih loh. Ada yang mengatakan Isa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu Maryam. Siapa yang mengatakan enggak? Isa Tuhan Bapa dan Roh Kudus. Subhanallah. Ya. Kacau balau. Katakan Muhammad, siapa yang mampu menahan jika Allah ingin binasakan Isa? Enggak ada yang mampu menahan. Isa enggak mampu menahan dirinya daripada azab. Ditelanjangi, dilucuti, diletakkan di kepalanya kawat berduri, berdarah-darah. Ini layak dianggap sebagai Tuhan yang lemah. Bagus lagi raja yang nyuruh dia jadikan Tuhan, kuat. Yang nyuruh supaya Isa itu dibunuh jadikan Tuhan, kuat. Ya enggak? Gimana bayangan antum kira? Ya? Dikatakan itu raja lahir daripada ada bapaknya. Ini enggak ada bapak. Kita katakan lebih dahsyat daripada Isa ada tuh. Bapaknya enggak ada. Ibunya enggak ada. Siapa? Adam. Kenapa enggak akan sembah Adam? Lebih layak jadi Tuhan daripada Isa. Lebih dahsyat dia penciptaannya. Bapak tak ada, ibu enggak ada. Kenapa enggak akan sembah istrinya? Hawa. Lebih dahsyat penciptaannya. Bapak enggak ada, ibu enggak ada. Dari mana? Tulang rusuk. Isa bisa menghidupkan orang mati. Hanya Isa tuh dalam kitab kalian. Lihat berapa banyaknya. Kisah-kisah bahwa bukan hanya Isa, Musa pun demikian. Nabi-nabi lain pun demikian. Apa keistimewaannya? Subhanallah. Pokoknya ikhwan, kalau kita kuat, enggak akan mempan yang namanya apa namanya tafsir. Kristenisasi itu enggak akan mungkin dapat jalan kokoh andai kata kita kuat. Siapa yang mau coba-coba, duduk kok di sini. Apa agamamu? Terangkan kepada kita. Bantah habis. Akhirnya dia yang akan masuk ke dalam agama kita. Subhanallah. Kalau kita kuat, paham. Orang-orang Rafidah mau dakwai kita, dia kita dakwai. Subhanallah. Kau tengok itu imam-imam itu Hasan Husain. Tengok nama anak-anaknya, kau baca sejarah. Nama anaknya Aisyah, nama anaknya Abu Bakar, nama anaknya Umar. Kau baca sejarah. Kalau kita kuat, masalahnya kau muslimin sekarang enggak kuat. Ya, ilmu agama enggak kuat, dunianya pun enggak kuat. Semuanya enggak kuat. Gara-gara kita meninggalkan agama, kita pun lemah dunia. Subhanallah. Kalau kita kuat agama, dunia pun akan mengikut. Sebagaimana para pendahulu kita, apa yang enggak mereka miliki? Semua mereka miliki. Kapan ketika mereka pegang agama? Subhanallah. Jadi enggak ada yang mampu menahan Allah ketika Allah ingin membinasakan Isa bin Maryam. Wa ummahu dan ibunya. Subhanallah. Tanya kepada orang Nasara, mana sekarang ibunda Maryam? Mana sekarang dia? Tanya kepada mereka. Pernah antum tanya? Mana dia sekarang? Taruhlah Isa ke langit jadi Tuhan. Ibunya mana? Pernah antum tanya? Subhanallah. Inilah akidah yang subhanallah. Mereka tidak pernah gunakan rasio mereka untuk berpikir. Subhanallah. Mereka harus buka. Demikian juga lah orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada agama kita ini yang mulia, tapi dia enggak pernah berpikir pemikiran yang benar, logika yang benar, sehingga diterima bulat-bulat segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Contoh bayangkan, enggak masuk akal. Husain yang meninggal dibunuh oleh musuh-musuh Islam, dimuduh oleh musuh-musuh, kemudian kita akhirnya turut berduka cita pukul-pukul tiap tahun, pukul-pukul diri, pukul-pukul tubuh, melukai diri, melukai tubuh. Masuk akal agama seperti ini? Menjerit-jerit, ya, subhanallah, nangis-nangis, tampar-tampar wajah,
Enggak masuk akal agama seperti ini. Tapi kok banyak pengikutnya ya? Karena enggak punya akal. Ketika pembagian akal terlambat. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ikhwati rahimakumullah. Kata Allah, "Qul faman yamliku minallahi syai'an?" Katakan wahai Muhammad, apakah ada yang mampu menahan daripada Allah? In arada an yuhlikal masiha bin Maryam, jika dia mau, dia berkehendak membinasakan Isa bin Maryam wa ummahu dan ibundanya. Wa man fil ardi jami'an, dan dia membinasakan seluruh manusia di bumi ini. Siapa yang bisa menahan? Enggak ada jawabannya. Isa enggak bisa menahan, jangankan menahan orang lain, untuk dirinya enggak bisa ditahan. Subhanallah. Buktinya apa? Kata mereka dia terbunuh. Kalau kita mengatakan tidak terbunuh, tapi dia wallahi dia tersiksa. Kemana-mana dia mengungsi. Kemana-mana dia dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Hidupnya lebih banyak berjalan daripada menetap. Di mana-mana dia mata-matai. Subhanallah. Tak mampu dia. Jadi Allah jika berkehendak, Isa, ibundanya, dan seluruh manusia gampang Allah binasakan. Ya. Siapa yang merasa paling hebat di dunia ini? Itu orang-orang Jepang merasa paling hebat buat benteng-benteng anti tsunami. Habis. Allah hancurkan. Mereka membuat rumah-rumah anti gempa. Habis. Mana ada yang anti dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Enggak lama-lama tsunami itu. Ya, enggak lama-lama gempa itu. Berapa yang tewas? Ratusan ribu. Sekitar 250 ribu sampai 300 ribu. Setengah jam aja habis seluruhnya. Bisa Isa menahannya? Gak bisa wallahi. Bisa wali-wali menahannya? Wallahi gak ada yang bisa. Kata Allah, walillahi mulkus samawati wal ar. Semuanya milik Allah. Kerajaan langit dan bumi seluruhnya milik Allah. Ya. Wama bainahuma, apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi dan apa-apa yang terdapat di antara keduanya. Sungguh ikhwan, alangkah banyaknya yang terdapat antara langit dan bumi. Banyak sekali. Semua bintang-bintang yang jutaan jumlahnya itu terdapat antara langit dan bumi. Yang kita enggak tahu, ada yang cahayanya baru sampai 9 tahun, 10 tahun. Subhanallah, baru sampai ke mata kita. Antum anggap bintang itu begitu saja. Ya, Allahu Akbar. Ada yang lebih besar entah beratus kali daripada bumi ini, kita enggak tahu. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana pula dia masuk ke dalam tubuh Isa menyatu? Memangnya apa? Memangnya dia jin? Ya, Allah tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dia punya zat. Dia Maha Tinggi Allah Tabaraka taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi." Mereka tidak pernah benar-benar menempatkan Allah pada tempat yang layak. Was-samawati matwiyatun biyamini. Padahal langit dia gulung dengan tangan kanannya. Kadzalika ayat Syekh. Was-samawati matwiyatun biyamini. Subhanallah. Mereka tidak pernah benar-benar menempatkan Allah pada tempat yang layak. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Tidak pernah mereka tempatkan Allah pada tempat yang layak. Mereka katakan Allah beranak. Mereka katakan Allah berbini. Tidak masuk akal. Allah tidak butuh anak, tidak butuh bini. Kenapa terputus sampai anak? Kenapa tidak cucu lagi? Cicit lagi? Ya, bini tambah dua ke, tiga ke, empat ke. Kenapa rupanya? Wallah tidak layak bagi Tuhan. Dia Maha Kaya, Ghaniyun. Tidak butuh kepada makhluk. Kita yang butuh bini, butuh enggak antum? Kita yang butuh anak untuk membantu kita. Subhanallah. Dan yang namanya anak mengambil sifat-sifat bapaknya. Wajahnya mirip-mirip, sifat-sifat ibunya. Apa yang diambil oleh Isa daripada sifat Allah Subhanahu wa taala? Dan dia mati, Allah enggak pernah mati, enggak sama. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk, tidak butuh makan. Tidak butuh minum. Isa, pernah antum dengar Isa enggak makan enggak minum? Enggak pernah. Jadi Tuhan, mana? Kemiripannya mana?
Kacau balau ikhwan. Subhanallah. Semua yang di langit semua dibumi milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakhluqu ma yasha, dia ciptakan apa yang dia kehendaki. Di antara apa-apa yang dikehendaki, dia ciptakan Isa tanpa ayah. Di antara apa yang dikehendaki, dia ciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Dia ciptakan Hawa tanpa ayah dan ibu. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kehendak Allah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dia ciptakan tongkat Musa dipukulkan ke lautan, terbelah lautan menjadi besar bagaikan gunung-gunung yang tinggi. Allah ciptakan batu ketika di gurun Sahara Tih, sekali pukul dengan tongkat Musa mengeluarkan 12 mata air yang tidak pernah kering. Batu bisa mengeluarkan mata air yang banyak, enggak pernah kering di tengah-tengah padang pasir. Subhanallah. Ya khluqu ma yasha. Dia ciptakan apa-apa yang dia kehendaki. Ciptakannya Dajjal dengan segala macam kelebihan Dajjal terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka enggak layak andai kata dipertuhankan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak layak dipertuhankan makhluk-makhluk yang binasa. Wali-wali yang dianggap keramat, yang disembah, yang kuburannya dibuat sebesar-besarnya. Ya, dikasih lagi kelambu kuburannya, obat nyamuk. Bahkan ada pernah lewat di wall saya itu, status Facebook, sekarang udah canggih. Di kuburan orang, supaya gak capek baca Quran, taruhkan MP3. Dibacakan Quran supaya mengalir pahalanya untuk yang meninggal. La ilaha illallah. Bahaya. Bentar lagi kayaknya bukan di atas, dalam kuburan masukkan MP3 kayak itu. Supaya dengar. Enggak, butuh jenazah itu bukan alamnya, bukan alam dunia lagi. Yang butuh baca Quran itu kita. Yang hidup ini mengambil daripadanya pelajaran. Dan seterusnya. Orang yang mati terputus amalannya. Inqata amaluhu. Terputus amalannya. Di antara amalannya apa? Mendengar. Kalau udah mati dia enggak dengar lagi MP3. Terputus amalannya semuanya. Amalan dunia ini. Yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa ala kulli syai'in qadir. Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antara kekuasaannya dia ciptakan Isa. Subhanallah. Ya. Tanpa ayah. Tanpa proses pembuahan. Allah Maha Kuasa. Subhanallah. Allah kuasa membuat orang yang mandul menjadi punya anak. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya khluqu ma yasha, itu Nabi Zakaria. Kenapa Nabi Zakaria itu berdoa minta kepada Allah anak? Dia kaget tiap kali masuk ke tempat Maryam, karena Maryam adalah yakni sepupu daripada istrinya. Bukan sepupu, keponakan istrinya. Tiap kali masuk ke tempat Maryam, dia dapat di sana ada makanan. Dia heran dan kaget bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana aku dapatkan ini? Berkata ketika itu Maria. Berkata yakni Maryam. Ya. "Anna laki hadza?" Qalat, "Huwa min indillah." Ini datangan daripada Allah. "Yarzuqu man yasha' bighairi hisab." Ya, karena Allah memberi rezeki tanpa pernah diduga-duga oleh manusia, tanpa dapat dihitung. Ketika itu Allah katakan hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itulah Nabi Zakaria memohon kepada Tuhannya minta anak. Kenapa? Ini aja enggak ada sebab, enggak ada yang cari-carikan, ada di sini datang. Kenapa? Kuasa Allah. Allah yang berkuasa meletakkan dan menempatkan, menurunkan makanan dari surga di sini. Dia kuasa untuk memperbaiki istri saya. Dan dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Dan bukan sekali, berketerusan dia berdoa. Ya. Ketika itu umurnya 100 lebih. Istrinya pun sudah tua dan dia pun mandul. Istrinya pun mandul. Ya. Wa kanat imra'ati akhir. Itu bayangkan, udahlah istrinya tua, mandul lagi. Dan dia pun telah tua renta. Tapi Allah Maha Kuasa. Ya. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apa-apa yang dia kehendaki. Subhanallah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kambil. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibbu
أحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Adapun pada ayat yang ke-18 daripada surat Al-Maidah ini Allah berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Berkatalah orang-orang Yahudi dan berkata juga orang-orang Nasara, masing-masing mengklaim, Yahudi bicara, Nasara pun berbicara. Apa ungkapan mereka? نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Kami inilah anak-anak Allah, kami inilah kekasih-kekasihnya. Bukanlah maksudnya Yahudi dan Nasara gabung, mereka mengatakan sama-sama, tidak. Azan Mekah tiap hari ini. Syekh Muhammad Azan Mekah. Bagaimana tadi pun? Mereka bukan sama-sama bergabung Yahudi dan Nasara mengatakan kami anak Tuhan, tidak. Ini mengklaim kamilah anak-anak Tuhan dan kasihnya. Ini pun mengklaim, enggak, bukan kalian, kami. Jadi jangan dipahami mereka bergabung mengatakan kami, kita, enggak. Masing-masing mengklaim kamilah kekasih-kekasih Tuhan, kamilah anak-anaknya. Subhanallah. Banyak kali berarti anak Tuhan ya. Ya. Maka ikhwati rahimakumullah, inilah cara beragama orang-orang Yahudi dan Nasara. Apa cara beragamanya? Lebih banyak mengklaim daripada mendatangkan bukti. Dan itu diikuti oleh ahlul bid'ah daripada umat ini. Pulang balik mereka mengklaim, kamilah ahlus sunnah wal jamaah. Kamilah ya salafus saleh. Kamilah, kamilah. Agama kita bukan agama klaim-mengklaim, tapi tunjukkan bukti. Ya, berapa banyak semua orang mengaku mengklaim dia adalah ahlu sunnah, dia adalah ahlu hadith, dia adalah ahlu athar, macam-macam semua orang mengklaim. Sebagaimana setiap orang mengklaim ada Laila yang cantik jelita. Kullun yadda'i waslan bi Laila. Semuanya mengaku kami ini, saya ini pacarnya Laila, sana saya pacarnya Laila, saya pacarnya Laila. Laila enggak ada kenal satu orang pun. Kesian. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Kata Laila, ini enggak kenal, sorry, ini pun enggak kenal ini. Subhanallah. Sedih kali kok kita ngaku-ngaku ya. Begitu pula lah agamanya orang Yahudi dan Nasara. Diikuti oleh umat ini yang tidak bertumpu pada ilmu Quran, sunnah, pemahaman para sahabat salafus saleh. Semua mengaku kamilah yang selamat firqah najiyah, kamilah ahlu sunnah, kamilah ahlu hadith, kamilah, kamilah. Maka kita enggak perlu mengklaim-mengklaim. Enggak usah antum sibuk-sibuk tempelkan setiap nama antum ashabul hadith, al-athari, as-salafi, apa lagi sih? Udahlah, enggak perlu antum buat besar-besar di sini. Buat nama fulan as-salafi, bukan itu dia salaf. Salaf itu adalah antum buktikan dalam hal akidah, dalam hal ilmu, dalam hal akhlak, dalam hal ibadah, dalam semua sisi. Salaf dalam hal akidah, muamalahnya utang enggak bayar. Mana salaf enggak bayar utang? Subhanallah. Enggak perlu klaim-klaim. Antum lihatlah semua kelompok-kelompok ahli bidah mengklaim mereka di atas kebenaran. Mereka lah pengikut setia Muhammad. Mereka lah Allah. Padahal seluruhnya mereka berselisih, menyelisihi Rasulullah SAW. Mereka ini mengaku anak-anak Tuhan, kekasih-kasih Tuhan. Allah murka kepada mereka.
Ya, Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang Yahudi, murka kepada orang-orang Nasara. Ya, sehingga Allah mengklaim Yahudi dengan ungkapan ghairil maghdubi alaihim, Nasara dengan ungkapan waladhdallin. Jalan orang-orang yang engkau murka kepada mereka. Rasulullah mengatakan, yang Allah murkai orang-orang Yahudi karena mereka punya ilmu enggak mau mengamalkannya. Mereka kufur dengan ilmu mereka. Bukan pula jalan orang-orang yang tersesat, mereka orang-orang Nasara. Karena orang Nasara rajin dan gemar beribadah tanpa ilmu dan tanpa sedikit pun dasar, argumen, dalil. Subhanallah. Maka ikhwati rahimakumullah ta'ala, agama kita bukan agama klaim-klaim, tapi menunjukkan bukti. Ya, andai kata Anda mengklaim Anda lah kekasih Allah, benarkah demikian? Benarkah Anda itu melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda berhak menjadi kasih Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan enggak boleh seseorang mukmin itu mensucikan dirinya, enggak boleh dalam agama kita. Walaupun antum sudah dapat gelar S3, doktor, profesor, antum berpuluh tahun di Mekah, enggak boleh antum mengatakan ana wali Allah. Enggak ada. Yang mengatakan dia wali Allah, dia wali syaitan. Itu kaidahnya. Yang mengatakan saya orang saleh, itu orang fasik. Setiap orang saleh khawatir terkena kemunafikan, khawatir banyak dosa-dosanya. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah, lihat dalam ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, menjelaskan bagaimana dia, ya, begitu apa namanya, saya lupa syairnya. Yang intinya dia mengatakan, andai kata orang-orang tahu siapa saya, enggak ada orang yang mau salam kepada saya. Ya, aku membenci kemaksiatan, tapi aku adalah orang yang selalu memperdagangkan kemaksiatan. Anda lupa syairnya, subhanallah. Itu yang berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Dia katakan, aku benci orang-orang yang perdagangannya adalah maksiat, berjual belikan maksiat, walaupun aku adalah bagian daripada mereka. Itu Imam Syafi'i yang ngomong. Siapa kita nih Imam Syafi'i rahimahullah? Kalau ada yang mengatakan saya ini wali, kalau salam, nah, cium tangan saya. Kalau anda kata enggak cium tangannya, marah dia. Ya, kadang-kadang harus dilekatkan nama walinya, jangan sampai enggak dipanggil, harus panggil Syekh Wali Fulan. Enggak dipanggil wali, marah dia. Ini bukan wali Allah, ini wali siapa? Wali syaitan. Tengoklah para sahabat, mereka lah yang tertinggi daripada umat ini. Semua mereka wali Allah, baik yang punya karamat ataupun enggak punya karamat, semua wali Allah SWT. Betapa mereka mengkhawatirkan diri mereka dihinggapi kemunafikan. Mereka senantiasa khawatir, takut, menangis. Itu wali-wali Allah SWT. Allahu Akbar. Jadi khawatir rahimahumullah, kita dilarang mengikuti gaya beragama orang-orang Yahudi dan Nasara. Bagaimana beragamanya? Banyak mengklaim daripada membuktikan. Subhanallah. Kita jangan banyak mengklaim, buktikan saja. Bawa ilmu, masing-masing bawa hujah, bawa alasan. Ini pahaman yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum?" Katakan Muhammad, "Kalaulah kalian itu adalah kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, kenapa Allah azab kalian dengan dosa-dosa kalian menjadi umat yang hina dina sepanjang masa?" Subhanallah. Allah azab mereka, Allah kutuk mereka, dijadikan kera, dijadikan babi-babi. Subhanallah. Allah haramkan bagi mereka Maitul Baqdis 40 tahun terluntang-lantung di mana-mana, tersebar berserak di perhamba. Subhanallah. Orang-orang Nasara berapa tahun ya mereka menjadi hamba-hamba saya. Lihatlah Bani Israel bertahun-tahun menjadi hamba saya bagi Fir'aun. Subhanallah. Allah azab mereka. Dengan apa diazab? Dengan dosa-dosa kalian. Bidzunubikum. Dan ini menggambarkan kepada kita ikhwan, kalaulah datang kepada kita azab gara-gara apa? Dosa-dosa kita. Allah mengazab orang Yahudi dan Nasara gara-gara dosa mereka. Dan itu pula yang Allah lakukan kepada kita. Andai kata datang kepada kita bencana-bencana, musibah-musibah, yakinlah itu daripada dosa-dosa kita semua. Kata Allah, bal antum basyarun mimman khalaqa. Wahai orang Yahudi, wahai orang Nasara, kalian itu manusia biasa. Manusia daripada ciptaan yang Allah ciptakan. Enggak ada kelebihan kalian. Ya, kecuali yang katakan beriman, bertakwa. Yaghfiru liman yasha, dia akan mengampuni siapa-siapa yang dia kehendaki daripada kalian yang bertobat, masuk Islam, mengikuti Muhammad.
Wa yu'adzibu man yasha, dan dia akan mengazab siapa yang dikehendaki daripada kalian yang tidak mau beriman, bertobat, mengikuti agama Muhammad. Walillahi mulkus samawati wal ard. Allah ulangi kembali kata-kata ini. Milik Allah sajalah semua kerajaan yang terdapat di langit dan yang terdapat di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang terdapat di antara keduanya. Wa ilaihil masir, dan kelak semuanya akan terpulang dan berpulang kepada Allah jua. Semuanya akan kembali kepada Allah. Semua kita, Isa, semua ibundanya, Yahudi, Nasara, semua akan kembali kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah semua akan berpulang. Semua kita, enggak ada beda. Yang membedakan kelak di sana adalah takwa saja. Adapun masalah pulang, semua pasti pulang. Semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tapi ketika pulang ini masing-masing berbeda kampungnya. Ada kampung belok kanan, ada kampung belok. Dan kita wallahi enggak tahu kampung mana nanti kita, yang belok kanan atau belok kiri. Atau antum mau terus saja enggak tahu juga ana. Yang jelas hanya dua kampung saja. Ashabul yamin, ashabus shimal. Nasallallahu alaihi wa sallam. Kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang mulia, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah SWT menjadikan kita dari golongan ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita daripada kejelekan diri kita. Semoga Allah tunjukkan kepada kita yang hak itu hak, yang batil itu batil. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam segala macam perkataan perbuatan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.